Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saya akan sampaikan tausiah tentang haji ini dari kurang 30 menit. Setelah itu tepuk-tepuk tawar di rumah Sohibul Hajat pukul 9.30 kami ke Hotel Pangeran acara Ikatan Dokter Indonesia. Penggalangan dana untuk saudara-saudara suku Akim, suku Laut, suku terasing di Kepulauan Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi yaitu Melati. Dulu sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal mereka pindah ke negeri Syam. Syam itu empat negara, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Kemudian ke Afrika Utara, Kairo, Mesir. Kemudian ke Yaman, ke Irak, ke Persia. Tersebar. Jadi tidak menumpuk di Madinah. Nah, kalau mereka tahu ada yang mau pergi ke Tanah Suci, diundang atau tak diundang, mereka pasti datang. Kedatangan itu tujuannya dua. Pertama, titip salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, minta doa. Maka begitu juga dengan saya. Kalau saya tahu ada jamaah mau pergi, ada waktu luang, kita datang pesan doa. Tolong sampaikan salam ketika ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari Ustaz Abdul Somad. Kalau ingat. Kalau tak ingat, dari semua orang yang menitipkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kedua, titip doa. Doakanlah di Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, di Hijr Ismail letter U yang ada di samping Ka'bah, di Hajar Aswad sudut pojok mulai tawaf, di Rukun Yamani, di atas Bukit Safa, di atas Bukit Marwah, di Taman Raudhah, di Mizan, pincuran emas yang ada di dalam letter U. Tempat-tempat makbul. Pertama, minta titip salam. Yang kedua, doa. Doa tak banyak-banyak. Saya hanya titip doa satu. Matikan Ustaz Somad dalam Husnul Khatimah. Nah, sekarang. Inna awal baitin mubi'al nasi lalladhi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini terletak di kota namanya Bakkah. Nama kota itu disebut dengan Bakkah. Bakkah artinya makan tajamuk, tempat orang berkumpul. Tempat orang berkumpul paling banyak di dunia sekarang Bakkah. 4,7 juta orang karena dipasang kuota. Andai tidak ada kuota, tak tahu tak berapa namanya. Kalah Real Madrid Barcelona. Tempat orang berkumpul. Terbukti kebenaran firman Allah, nama itu Bakka. Bakka juga diambil dari kata Bakka, artinya menangis. Karena orang yang mau ke sana pasti menangis. Tak percaya? Jadi kata sebutan yang mendengar pun menangis. Maka saya tengok api daripada saya menangis. Sepreman-preman yang berpatu pakai anting sampai di muka Ka'bah cair menangis. Sampai di samping Ka'bah koruptor menangis. Cuman mungkin motivasinya lain-lain. Kau kenapa tadi menangis? Kaki ku dipijak. Mudah-mudahan kita menangis. Ainani ada dua mata, la yamassu manar, tak terkena api neraka. Aiman bakat min fasyidillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melepas menangis, yang dilepas menangis. Anak menangis, keluarga menangis. Begitulah setiap tahun. Setiap melepas, belum pernah saya melepas jamaah haji tak menangis. Lalu kemudian nama lainnya Makkah.
disebut dengan Makkah Al-Mukarramah, kota mulia. Nama yang ketiga disebut dengan Ummul Qura, induk dari segala negeri. Induk Qura, negeri-negeri seluruh negeri, induknya Makkah. Kenapa Makkah? Posisi Makkah di tengah. Syekh Abdul Sattar Fathullah Sa'id, guru besar tafsir di Al-Azhar Kairo, memberikan ceramah. Dia minta ambilkan jangka. Tolong ambilkan jangka. Jangka kan namanya? Letakkan ujung jangka pas di kota Makkah, putar keliling globe dunia. Pas, ternyata Ka'bah itulah pusat dunia. Makanya penetapan jam 00 mesti di Makkah. Sekarang di mana jam 00? Inggris, Greenwich. Bohong besar Inggris. Mereka menetapkan 00 di London bukan berdasarkan ilmu geologi, ilmu bumi, tapi karena Inggris negara paling banyak jajahan dunia. Sekarang terbukti banyak pusat bumi bukan Inggris, tapi Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan terwujud cita-cita umat Islam. Dari Makkah nanti akan dimulai 00 dan jamnya sudah disiapkan. Jam Tower Zamzam. Tapi Tower Zamzam kalah. Ada yang lebih dulu, jam gadang di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang membangun Ka'bah ini? Adam alaihissalam. Yang membangun Ka'bah itu Adam. Tapi katanya Nabi Ibrahim, tengok ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasinya dan anaknya Ismail. Dia bukan membangun tapi mengangkat pondasi. Artinya ketika Ibrahim datang, pondasi ada. Bangunannya mana? Bangunannya hancur pada saat banjir bandang Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi yang ketiga, bahasa Arabnya Noah, sampai ke Inggris Noah. Nabi Noah banjir mandap. Apakah banjirnya cuma di Mekah? Banjirnya kata kawan saya, orang Payakumbu, man, ternyata banjir bandang Nabi Noah itu sampai ke kampung aku. Terima atau? Aku wacuri patah tapat titik nenek moyang kami. Ingatlah waktu Gunung Merapi segadang teliti. Dan ternyata di atas Gunung Merapi ditemukan fosil kulit kerang. Mungkinkah kerang naik ke atas Gunung Merapi? Tak mungkin. Artinya pernah laut naik ke atas. Tenggelam dunia. Bapak Ibu yang tak percaya, angguk saja kepala. Terserah mau banjir atau tidak, yang jelas Ka'bah hancur. Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, teruslah sampai ke bawah. Takdir Allah berkata, ini dua orang yang paling layak. Maka dipanggillah bapaknya dan anaknya, sudah lulus ujian. Bapaknya lulus namanya Ibrahim, anaknya lulus namanya Ismail. Tempat penyembelihan Ibrahim menyembelih Ismail sekarang di atas bukit, di tempat melontar jumrah ula wusta Aqabah. Pas ada jalan layang, tengok ke atas, ada kubah kecil dengan tiang. Nampak di atas bukit, disitulah tempat penyembelihan Ismail. Kita tak bisa naik, menengok saja di bawah. Lulus anak, lulus bapak. Setelah lulus fit and proper test, baru disuruh Allah bangun. Dibangunlah Ka'bah. Tidak ada tangga. Bagaimana mau naik turun? Tegak engkau di atas batu ini, Ibrahim. Ibrahim pun tegak di atas batu. Lunak, lembut batu itu macam semen belum kering. Maka tercetaklah tapak kakinya. Itulah dia maqam Ibrahim. Maqam diambil dari kata maqam, koma, tegak. Maqam, tempat tegak. Dan sekarang berada di depan Ka'bah, mengharap ke Ka'bah. Sholat sunat, dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Maqam tempat tegak, bukan kuburan. Karena kuburan Nabi Ibrahim di Al-Khalil, Palestina. Naik turunlah dia sebagai mukjizat Allah SWT bersama anaknya Ismail. Ternyata bahannya kurang. Bahan kurang.
toko bangunan tak buka. Tidak. Tapi ada hikmah di balik itu. Karena bahannya kurang tadi, akhirnya adalah tembok terbentuk U di samping. Disebut dengan Hijir Ismail. Makanya waktu tolak tidak boleh motong. Jadi kalau ada orang tolak, masuk dia di letter U itu. Batal tolaknya. Karena berarti dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Karena letter U itu masuk dalam Ka'bah. Tak cukup alat bahan ke atas. Hikmahnya, kita yang bukan raja, bukan menteri, bisa sholat di dalam Ka'bah. Bagaimana caranya? Sholat di dalam Hijir Ismail. Artinya, setiap ada kekurangan, ada hikmah di balik itu semua. Asa anta karabu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Setelah bangunan selesai, Allah suruh Ibrahim memanggil. Wa adzin, adzan manggil. Adzin panggil. Ibrahim, naik engkau ke atas bukit paling tinggi, namanya Jabal Abi Qubais. Ini Ka'bah, ini Bukit Shofa, Jabal Abi Qubais di belakang. Kalau menghadap kita naik atas Bukit Shofa, tengok Ka'bah, pas di belakang. Nama bukitnya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais sudah dipotong, di atasnya sekarang Istana Raja Fahad. Dulu, zaman datuk nenek kita, mereka naik ke atas, memanggil nama orang. Oh, pulang dan pulang. Makanya dulu kalau kita mau berangkat haji, tolong panggilkan nama aku nanti ya, panggilkan ya. Jadi waktu saya berangkat haji, banyak orang tua pesan, nanti panggilkan nama saya ya. Sampai di sana saya bingung, kemana mau panggil? Lupanya tradisi panggil-memanggil itu sudah tak ada lagi, karena sudah dipotong. Nabi Ibrahim naik ke atas, dipanggilnya, oh Tuan Rahman Rahim, menyambutlah Rumbang Rahman waktu itu. Orang Arab kalau dipanggil, ya Abdul Somad, jawabannya labbaik. Labbaik artinya kusambut panggilan. Bukan macam orang kita, oh Somad, yes I'm coming. Labbaik. Makanya orang yang mau berangkat itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dari bunyi takbirnya orang sudah tahu. Kalau saya membimbing labbaik Allahumma labbaik, orang Sumatera. Kalau orang Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, lembutnya. Maka saya kurang suka pembimbing yang lembut-lembut. Tanya jamaah itu tidur. Aku sambut panggilanmu. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang 2018. Ibrahim sudah memanggil roh kanda Abang Rahman Rahim 2800. 1800 tambah 2018 3818 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada jantung, belum ada daging. Ruh yang menjawab, menyambut. Sekarang ruh menyatu dengan jasad, menjawab dia labbaik. Itulah mengapa ketika orang menyebut labbaik itu nangis. Kenapa? Karena ruh sudah menjawab 3800 tahun yang lalu. Sekarang menyatu labbaik. Bersuara dia, bergerak dia labbaik. Ramai-ramai orang ketika di situ labbaik Allah menangis. Kau kenapa menangis? Kita tengok kiri menangis, kanan menangis. Tak enak orang menangis. Tapi sebenarnya adalah penyatuan antara ruh dan jasad. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita sampai ke sana. Ustaz Somad, tahun berapa berangkat haji? Bulan Mei saya lahir. 18 Mei. Berangkat haji pun Mei. Bulan Mei tahun 1992. Waktu itu umur saya 15 tahun. Jadi rupanya haji ini tidak tengok duit. Ada orang kaya, duit banyak, pas mau berangkat, jatuh, mati. Ada orang tak punya duit, bisa berangkat. Saya naik SMP, umur 15, kelas 2.
Tanwin. Saya tinggal di rumah makcik, maka saya di Medan. Semua semua itu berangkat. Dia berangkat, suami berangkat, adik berangkat, berangkat. Rumah sunyi, panggil saya. Mak, ya, kau berani di rumah sendiri? Tak berani sih, tak. Mau berangkat? Mau lah. 1992, ongkos 7 juta saya. Berangkat, sampai ke Mekah. Tahun 2, tahun 92. 98 saya ke Kairo. 2000 ngantri ngambil visa habis sholat subuh, bawa duit $300 untuk visa dengan tiket kapal laut dari Kairo ke terusan Suez 6 jam, dari terusan Suez ke Jeddah 2 hari 2 malam. Makan dari mana? Makan di kapal mahal. Kami masak nasi pakai minyak sapi, tak busuk 2 hari. Dibungkus pakai aluminium foil, diletakkan ke aluminium, kering. Dikunyah 2-3 kali, masuk tahancur. Sampai ke Makkah, tiket $100 kali 10.000, 1 juta PP pribadi. Tak ada kamar, tinggal di atas, dipukul ombak di pas gelombang. Sampai ke Makkah, tahun 2000, tahun 2002 lulus saya petugas haji. 2006 lulus lagi petugas haji dari Maroko. Jadi jangan harap pada yang ada, jangan cemas pada tak ada. Ada harta itu, jangan harap. Tak ada dia, jangan putus harap. La haula la quwata illa billah. Jangan tak stop. Kau dah makan? Kalau berangkat kata Allah akan berangkat. Sudah stop, belum. Ini punya saya. Ini airmu memang punya saya, memang untuk saya. Tapi kalau tak ada usaha untuk membuka tutupnya, memegang, mendekatkan mulut, tak akan mengangon. Harus ada ikhtiar. Stop. Ustaz Somad, kabupaten paling miskin kabupaten kami. 12 kabupaten Riau kami paling susah, kata Pak Bupati. Tapi jamaah haji paling banyak dari kabupaten kami. Sampai bingung itu ekonom-ekonom. Karena standar berangkat haji orang kaya. Lalu saya pun bingung. Jadi Pak Bupati, kok bisa paling banyak dari kabupaten Bapak? Karena orang kami kalau bertanam padi dibaginya 2 sawah. Sebelah untuk makan, sebelah untuk haji. Kalau bertanam botah karet, sawit, kelapa hibrida, bagi 2. Sebelah untuk makan sekolah anak, sebelah untuk haji. Panen, makan dapat, haji makan. Orang kita tak sebelah untuk makan, sebelah untuk kawin lagi. Cuma kita jadi-jadi haji. Nanti kalau nanam sawit, kok pulang untuk kali? Berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Andai mati kita tetap sampai niatnya. Innamal amalu binniyat. Segala amal dengan niat. Saya baru pulang dari pertemuan multaqa, konferensi ulama se-Asia Tenggara, Eropa dan Afrika kemarin di Jakarta di Hotel Cempaka Putih. Selesai acara presentasi bla 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 bla, cerita saya ditawari berangkat haji. Mau tak haji sekarang? Berapa lama haji? Paling cepat 10 hari. Saya buka jadwal. Kalau sampai saya berangkat 10 hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, saya batalkan 40 pengajian. Berdoa 40 ini mati tegak. Kalau sudah haji, apa dikejar lagi? Haji sekali cukuplah. Sampai sekarang saya tak pernah membatalkan janji. Tak berani saya. Kalau ya, saya bilang ya. Ustaz bisa datang ke masjid kami? Ya. Kalau tidak, saya bilang tidak. Karena saya tak mampu. Subuh tadi, malam tadi saya pulang dari Tapung jam 4. Pulang dari Tapung jam 2. Tidur 2 jam jam 4. Subuh tadi di Masjid Baitur Rahman. Habis itu ke Rumah Sakit Zainab. Habis itu ke sini. Habis itu nanti IED, Ikatan Dokter Indonesia. Habis itu nanti ke Kuansi. Jadi saya pikir ini
payah membatalkan ini, maka saya tak akan haji. Tapi bukan berarti saya tak menghormati haji. Haji ibadah yang luar biasa. Berapa kali ya Rasulullah? Sekali seumur hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipanggilnya, ya tukari jalan, nanti mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik unta yang kurus. Betul tak ayat ni Pak Ustaz, ada orang berjalan kaki. Betul, tercatat Guinness Book of Record. Bukan Muri, Muri Indonesia, Museum Rekor Indonesia, Guinness Book of Record. Berjalan kaki dari India ada, berjalan kaki dari Turki ada, sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Kita alhamdulillah naik pesawat. Pertama kali naik pesawat tahun 1977 1970, 71, 72 orang naik kapal laut. Itulah maka sebelum berangkat itu diazankan. Kenapa orang berangkat haji itu diazankan? Karena dulu banyak yang berangkat tak balik lagi. Jadi dianggap mengazankan orang mati. Sebulan berangkat, sebulan pulang, sebulan di sana, 3 bulan. Banyak yang tua berangkat tak balik. Banyak yang muda berangkat nikah. Nikah apa? Haji. Begitulah hebatnya zaman dulu. Sekarang 9 jam sampai. Dari Pekanbaru ke Madinah 9.000 km. Yang tak percaya, ukur sendiri. Sampai nanti di Madinah, dia pun mengatakan, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, di tempat namanya Bir Ain. Ini Ka'bah. Sudah ditetapkan ada 5 tempat berniat. Kalau datang dari arah Madinah, nama tempat berniatnya Dzulhulaifah. Kalau datang dari arah Mesir, tempat berniatnya namanya sekarang Rabigh. Kalau datang dari arah Irak, namanya Zatu Irkin. Kalau datang dari arah Najd, namanya Qarmul Manazil. Kalau datang dari arah Yaman, namanya Yalamlam. Lewat tempat itu tak berniat, bayar dam, potong kambing. Apa maknanya? Pentingnya niat. Kalau sholat tak ada tempat berniat, niat di rumah, niat di sini, niat sah. Tapi haji tak bisa, ada tempat berniat. Saya kalau mengajari orang haji, banyak orang tak mau berangkat haji. Saya tanya-tanya, Bapak kenapa tak mau berangkat? Takut tak hafal doa. Doa putar 1, doa putar 2, doa putar 3, doa putar 4. Doa dari Sofa ke Marwah. Haji tidak ada rukun qauli. Haji yang ada cuma gerakan. Beda sama sholat. Kalau sholat, kalau tidak baca Fatihah, tak sah. Kecuali mu'alaf dan masuk Islam. Ada keringanan. Kalau haji tak ada, tak hafal doa putar 1, putar 2, Sofa Marwah, sah. Andai dia selama haji itu mulutnya diam aja, sah. Haji yang benar, haji diam. Tapi sesama berangkatnya lembrak itu. Begitu balik, pakai jubah, pakai sorban. Kawan senyum-senyum. Haji diam. Lah, sampai di Makkah, tolak. Dimulai dari Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Sampai rukun Yamani, doa berapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana. Datanglah pula satu jamaah haji lain baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Rupanya nama bini pertama hasanah. Yang kedua Fatimah. Kalau musafir hasanah 2 kali, Fatimah berang. Artinya kita mesti paham apa kita baca doa. Ini banyak orang tak apa-apa kata pemimpin. Inna Safa wal Marwata wal Marwata. Lain kata pemimpin, lain kata dia. Kalau belum tidak mau dihafal, dibaca-baca. Selesai tawaf, sholat sunat di belakang makam Ibrahim, minum doa zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa safa min bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakan itu.
Mana tahu orang kita cakap apa? Dan habis itu sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ini ceritanya Hajar ketika anak sudah lahir, tak ada air, naik ke Bukit Safa, tak ada air, naik ke Bukit Marwah, tak ada air, 7 bolak-balik. 1 kali 500 meter, 2 kali 1 kilo, 7 kali 35 kilo. 3,5 kilometer. Balik, ternyata Allah mau kasih tahu, hai Hajar, kaki kau yang bolak-balik tidak ada air. Kalau aku mau tunjukkan kuasa, kaki muda kecil yang belum pandai berjalan, digeserkannya tumitnya ke pasir, keluar air. Apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, zamzam. Zamzam artinya berkumpul, berkumpul, berkumpul. Akhirnya air itu berkumpul, tak kering 3.800 tahun yang lalu. Sampai sekarang, semua habis. Makanya kemarin saya sengaja tidak potong rambut 6 bulan sempat panjang bonbon jamaah komplek. Kenapa usah tak makas? Saya mau tahallul nanti di makas. Begitu selesai saya keluar dari pintu, nampak barber shop. Masuk sampai ke dalam, kasar dan halak, kasar potong pendek, halak cukur habis, halak tadi cukur habis. Masuklah orang Batak. Alat, alat kita kalau masuknya. Alat bukan atau alat buah alat, alat potong-potong api. Habis, sampai ke dalam 10 rial. Saya kasih 10 rial, tak ada yang penting-penting. Pakai alat bisa tuk-tuk-tuk-tuk, selesai. Saya tengok hilang. Saya sangka kulit kepala hilang. Pasir, dah. Tunggu tanggal 8 Hijrah. 8 Zulhijrah. 8 Zulhijrah tahun Hijriah. Nah, itu yang dikatakan Kanda Abang Rahmat tadi. Beliau ambil program khusus. Selama ini jamaah haji itu dari Makkah langsung ke Arafah. Ali tidak ikut sunnah. Ada pula beliau kelompok khusus. Dari Makkah nanti mereka ke Mina. Dari Mina baru ke Arafah. Dari Arafah habis nanti wukuf tanggal 9 bergeser, barulah kemudian ke Muzdalifah. Lalu kemudian baru mereka langsung tawaf ifadah. Setelah itu barulah ke Mina. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tawaf ifadah duluan? La haraj, boleh. Bagaimana kalau kami cukur rambut duluan? La haraj. Kalau jamaah yang biasa tanggal 13 nanti baru pergi, takut khawatir nanti mana tahu maaf cakap menetes darah air tak bla 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 bla, maka baik tak salah. Tapi bagi bapak ibu yang mau ikut orang ramai banyak 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 baik juga tak salah, jangan membebani. Kalau bisa bagus, tak bisa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tanggal 9 Zulhijjah tergelincir matahari. Siang yang paling afdal, malam yang paling afdal. Selama separuh, mana malam yang paling afdal? Malam Lailatul Qadar. Siang yang paling afdal, siang Arafah. Maka abang, kakak doakan kami selama di padang Arafah dari jam 12 tergelincir matahari sampai maghrib masuk, menyatukan siang dan malam. Sedangkan kami di Pekanbaru yang tidak bisa wukuf di padang Arafah, tanggal 9 kami melaksanakan puasa Arafah. Ibu, bapak jangan lupa ambil spidol, kalender hari Arafah. Apa pahala puasa Arafah? Yukaffiru sanata al-madhiyata wal-baqiyata.
mengampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Miniatur pada mahsyar, di padang Arafah nampaklah tak ada beda kulit hitam kulit putih. Di padang Arafah lah nampak bahwa kita akan bangkit di padang mahsyar tak membawa apa-apa, harta tinggal, rumah tinggal, anak tinggal, keluarga tinggal. Makanya orang yang balik dari haji itu rendah hati, tawadhu. Kenapa? Dia sudah pernah mati. Orang haji sudah pernah mati. Kalau dia paham makna haji, banyak juga balik haji makin sombong. Dulu diundang pakai SMS, mau datang. Sudah haji, kalau tak dibuat amplop besar, ha. Tak mengerti substansi makna haji. Lalu setelah dari situ pergi ke Mina, melontar jumrah. Kenapa tiga? Ula, Husna, Aqabah. Karena memang setan menggoda tiga kali. Digodanya Ibrahim, Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu. Ya Allah, tak mempan Ibrahim, dia datang ke istrinya. Hajar, jangan kau anakmu disembelih, kau yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ya Allah, tak mempan istrinya anak. Artinya apa? Setan datang dari berbagai aspek. Bapaknya baik, ibu tak baik. Ibu baik, bapak Fir'aun. Bapak baik, ibu baik, anak satu-satu. Ibu baik, bapak baik, anak baik, menantu tak baik. Ibu baik, bapak baik, anak baik, menantu baik, tetangga resik. Tak ada saja. Oleh sebab itu melontar jumrah. Nanti bapak ibu tengok di kolam bawah tiang melontar itu tidak hanya batu, senter benar. Karena banyak orang-orang yang tidak mengerti mana sih. Dia anggap itu melontar setan, ambilnya sendalnya di lontar. Nah inilah setan yang sudah menggoda aku. Berapa banyak orang melontar pada simbol permusuhan abadi dengan setan. Banyak juga di sana melontar setan sampai ke setan. Dan balik ke kampung halaman berkawan lagi dengan setan. Setan pun heran, aku heran di Mokoro setan. Di Mina kemarin bukan main pun melontar. Sekarang kok pula mengajak kita melanjutkan ke Poli. Apa sih maksud lo? Setelah itu, kalau ikut program khusus tadi, sudah tawaf. Tapi kalau ikut program umum, maka nanti tawaf di Makkah tanggal 12, nafar awal. 13, nafar sani. 12-13, baik kedua-duanya. Habis itu tahallul kubra hadis. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, 10, 11, 12, 10 hari Nahar, menyembelih kurban, 11, 12, 13. Haji cuma 6 hari. Cuma 6 hari bosan ya. Kenapa sampai 35 hari di sana? Pengaturan pesawat. Tak mungkin 4,7 juta orang. Tumpah sekali. Jadi sebetulnya singkat saja. 6 hari selesai. Kalau potong nomor awal 5 hari selesai. Kalau tidak ikut tanggal 8, 4 hari bisa selesai. Makanya pejabat-pejabat menteri-menteri itu 4 hari selesai. Program paling pendek. Shortcut. Oleh sebab itu maka yang penting bukan lama atau pendek masa waktunya, yang penting adalah kira-kira selesai itu apa perubahan diri. Ustaz Somad, dari mana kita tahu haji kita mabrur? Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustaz, bapak dulu orangnya pelit setelah balik haji ini. Masa lewat kota, duduk ya. Tak ada perubahan sama sekali. Bapak dulu, oh sebelum haji bercelana pendek aja bos. Sekarang balik haji, tak bercelana sama sekali. Wow. Alhamdulillah. Bapak ibu haji aja setelah pulang menjadi standar di lingkungannya. Anak-anak muda jadi rajin ke masjid. Kenapa kalian rajin? Segan dari bos. Itu bos kafir kami dulu. Setelah balik nih bos. Tapi jangan lupa, anak-anak muda menjadi tak ke masjid gara-gara Pak Haji. Kalian kenapa tak ke masjid? Pak Haji tidak ke masjid, tak ke juga gitu. Kalian kenapa jilbabnya pendek? Wajah aja tak pakai jilbab. Apa ini lebih jilbab? Menjadi standar, gerak-gerik, tutur kata, bahasa akan menjadi standar. Oleh sebab itu, yang sudah berhaji, mudah-mudahan kita istiqomah. Yang belum diberikan Allah rezeki umur panjang, berangkatlah hendaknya anak cucu cicit kita nanti insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya katakan 30 menit, sudah lewat 35 menit. Dan kita akan berdoa, tepuk-tepuk tawar, setelah itu kami bermohon izin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Akhirnya saya ucapkan, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin.